Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bang Jono di channel Deso Explore. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara membuat pasak untuk pijakan yang dapat membantu kita memanjat pohon-pohon yang diameternya besar dan menjulang tinggi. Sekali lagi saya tekankan bahwa saya tidak menjamin memanjat menggunakan pasak ini aman. Segala resiko berbahaya pun bisa saja terjadi. Tetapi dengan cara ini sangat membantu mempermudah kita dalam memanjat pohon-pohon yang besar dan menjulang tinggi. Nah, oke teman-teman, pertama-tama bahan yang kita perlukan ialah bambu tua yang sudah kering. Jadi pilihlah bambu yang benar-benar tua dan kering teman-teman. Tahap selanjutnya ialah potong-potong bambu dengan panjang kurang lebih 10 cm. Kemudian kita bentuk seperti ini teman-teman. Nah, oke teman-teman, bisa teman-teman perhatikan bentuknya seperti ini. Dan ini ialah bambu tua yang benar-benar kering. Ya, oke teman-teman, alat lain yang kita perlukan adalah palu teman-teman. Palu yang agak besar seperti ini nanti akan kita gunakan untuk memasang pasak-pasak ini di pohon yang akan kita panjat teman-teman. Ya, ini dia teman-teman cara memasang pasak yang akan kita gunakan untuk mempermudah dalam memanjat pohon-pohon yang besar dan menjulang tinggi. Sekali lagi saya tekankan bahwa saya tidak menjamin memanjat menggunakan pasak ini aman. Segala resiko berbahaya pun bisa saja terjadi. Tetapi dengan cara ini sangat membantu mempermudah kita dalam memanjat pohon-pohon yang besar dan menjulang tinggi.